Sebelum ini, pengacara Eli Arifin berkongsi kisah hitam dicabul oleh seorang pengamal perubatan Islam yang bergelar Ustaz sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya, selepas 3 hari kejadian, Eli tampil membuat laporan di Balai Polis Pudu Kuala Lumpur. Individu berkenaan didakwa dan mengaku bersalah di mahkamah. Bagaimanapun, perkongsian Eli Arifin menjadi mangsa cabul seorang pengamal perubatan itu mengundang pelbagai reaksi netizen di media sosial. Selain rasa simpati, ada juga netizen menyalahkan Eli kerana dilihat seolah-olah menyerahkan diri dengan pergi ke rumah individu berkenaan seorang diri pada waktu malam. Tampil menjawab komen netizen itu, Eli atau Nurul Elianar Kamalul Arifin 35 memberitahu dirinya tidak menyangka kejadian itu akan berlaku kerana dia dan keluarga sudah lama mengenali individu berkenaan. Saya langsung tak terlintas untuk berfikiran buruk kepada ustaz itu kerana keluarga kami saling kenal rapat. Sebelum ini, saya pernah melihat dia mengubat orang, saya juga pernah menerima nasihat dari dia. Sejujurnya dia nampak baik saja, katanya kepada M-Star. Dalam pada itu, Eli turut meluahkan rasa kesal apabila ada netizen mengaitkan penampilannya menjadi punca gangguan seksual berkenaan. Saya percaya pakaian bukanlah isu utama, mana-mana wanita berisiko untuk menjadi mangsa gangguan seksual, walaupun mereka menutup aurat sekalipun, jelasnya. Gara-gara insiden hitam itu, Eli mengakui dia mengalami trauma dan sukar untuk mempercayai orang lain, khususnya kaum lelaki. Saya berdepan trauma yang sangat teruk selepas dari insiden itu, saya susah nak percaya lelaki, walaupun mereka kawan saya sendiri, jelasnya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.